Oke guys, sekarang saya lagi ada di Pantai Kuta ya. Di sini pemerintah menutup 17 pintu masuk Pantai Kuta. Salah satunya adalah yang kalian lihat sekarang ini di tembok ya. Kayak gitu. Kita harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk masuk ke Pantai Kuta ya. Aplikasinya seperti yang kalian lihat ini. Oke, aplikasinya agak lambat ya guys. Artinya nyari searching itu agak lambat ya. Ya, kemudian saat saya tanya kepada petugas juga, petugasnya kurang paham juga cara penggunaan aplikasi ini. 4G plus sudah. Ini klik ini aja. Sudah di dalam foto tadi. Biasanya kelihatan kayak. Scan ini kan? Sudah scan itu. Oh. Harus diklik itunya ya. Iya. Oke. Enggak mau deh. Oh, masih deketin. Gini. Enggak bisa. Oh, udah. Oke, jadi dengan aplikasi itu saya sudah berhasil check in ya dan dipersilakan masuk ke Pantai Kuta. Tapi ada yang aneh. Jika kalian lihat tadi jumlah pengunjung yang tercatat di aplikasi Peduli Lindungi itu cuma 25 orang. Saya adalah nomor ke-25 gitu ya. Kok bisa 25 orang gitu? Padahal kalau kita lihat di drone ini rame banget ya, baik yang pakai masker ataupun tidak itu rame banget. Terus kenapa cuma bisa 25 orang? Cuman tampil 25 orang di sana gitu. Berarti kan sisanya nggak pakai aplikasi dong atau gimana, kan kita nggak tahu ya. Karena kalau semuanya pengunjung ini pakai aplikasi, pastinya tercatat nggak 25 dong, pasti lebih gitu ya. Oke, mungkin aplikasi dan penggunaan aplikasi ini masih kurang maksimal lah, dan entah kurang maksimal atau emang kurang kurang efektif gitu ya. Oke, ya, jadi kalau kalian pengen ke Pantai Kuta, itu kalian bisa lihat sendiri di sini rame, dan jangan takut ke sini gitu ya, karena tidak susah kok untuk ke Pantai Kuta ya. Oke, jadi untuk aplikasi Peduli Lindungi ini agar bisa bekerja dengan baik itu membutuhkan location service di HP kamu agar aktif gitu ya. Jangan lupa juga kalian bawa KTP karena diperlukan untuk mengisi formulir di aplikasi ini. Oke, bagi kalian yang ingin ke Pantai Kuta langsung aja digas karena tidak sulit untuk masuk ke sana, tidak seperti yang wow ya, seperti yang diberitakan gitu ya. Dan di sana sunset itu keren banget guys ya, kayak yang kalian lihat di sini, keren kan. Oke, langsung gas ya, see you, bye bye.